mineral. Buh, segernya. Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengkonfirmasi pernyataan Menkom Info kemarin bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Ya, kalau banyak pihak mempertanyakan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo malam ini, saya kira wajar-wajar saja. Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengkonfirmasi pernyataan Menkom Info kemarin bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Padahal Pak Jokowi sendiri beberapa waktu ini mengumpulkan seluruh pejabat, gubernur, bupati, wali kota, KPU, Bawaslu di setiap jenjang, pusat, daerah, kemudian pimpinan TNI, Polri, kepala desa seluruh Indonesia, yang mungkin baru pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kepala negara mengumpulkan institusi sebanyak itu dengan pesan harus netral, ya, mereka harus netral. Nah, kalau pesan itu sudah disampaikan kepada rakyat dan kepada ASN, maka presiden harus menunjukkan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara itu. Karena apa? Karena pemilu 2024 ini pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia mau dibawa kemana, ya. Jadi pemilu yang betul-betul harus pemilu yang demokratis, pemilu yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan pemilu yang menjunjung tinggi Indonesia sebagai negara hukum. Karena inilah cita-cita perjuangan reformasi tahun 1998 itu yang harus diingat. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.